Sinetron baru SCTV dengan judul Dari Jendela SMP baru saja tayang. Sinetron tersebut banyak dibintangi oleh artis cilik yang kini sudah beranjak dewasa. Di antaranya Sadrina dan Rebung sebagai Juku dan Wulan. Selain itu, ada pula Kisha Alparu, anak sulung dari Pasha Ungu yang berperan menjadi Roni. Tidak jauh dari orang tuanya, Kisha Alparu pun meniti karir di dunia layar kaca sejak tahun 2010. Dan kini ikut bermain dalam sinetron Dari Jendela SMP yang tayang di SCTV. Sinetron yang tayang perdana pada Senin 29 Juni 2020 kemarin bercerita mengenai percintaan remaja yang diadaptasi dari novel Mirawi. Yang tenar pada 37 tahun silam berkisah mengenai remaja. Aktor dan aktrisnya pun memang masih remaja di sinetron ini. Banyak di antara mereka yang masih seumuran dan sangat kompak saat di lokasi syuting maupun di luar. Hal ini pun mereka unggah dalam media sosial mereka masing-masing. Halo sahabat, sebelum lanjut nonton videonya, untuk berlangganan dengan channel kita ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih buat sahabat Nit yang sudah subscribe channel kita ini. Dan inilah beberapa potret kekompakan pemain sinetron Dari Jendela SMP yang tayang di SCTV. Sinetron kisah percintaan remaja dengan judul Dari Jendela SMP yang baru saja tayang perdana kemarin 29 Juni 2020 kemarin di SCTV. Sinetron ini pun dibintangi oleh Rebung dan Sadrina sebagai Juku dan Wulan. Selain itu, ada pula Emiliano, aktor remaja Indonesia Australia yang sudah kerap muncul di layar kaca SCTV. Dan selain itu, ada Kisha Alvaro ikut bermain dalam sinetron ini dengan memerankan karakter sebagai Roni. Ternyata banyak pemain yang masih seumuran membuat para pemain sinetron ini sangat kompak. Kekompakan ini pun ditunjukkan saat bersama dalam lokasi syuting maupun saat jalan-jalan bersama. Dan ini dia para pemain gadis yang mengisi sinetron Dari Jendela SMP yang tayang di SCTV.